Perkenalkan saya Rizbo dan kita akan ngomongin uang. Mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi ada nggak sih kakak-kakak semua yang ngerasa sama kayak saya? Pas tanggal tua bilangnya, ah kita mesti banyak nabung nih. Giliran tanggal muda bilangnya hidup cuma sekali, mesti dinikmati. Ya, nggak salah sih. Oke, gue akan share sedikit tentang 5 hak dalam penghasilan yang kita punya. Apa aja sih? Yaitu yang pertama adalah hak hidup masa kini. Gimana caranya? Yaitu kita dengan budgeting. Kemudian hak hidup di masa sulit. Gimana tuh caranya? Yaitu kita perlu punya dana darurat. Kemudian yang ketiga, hak hidup di masa depan. Caranya dengan investasi. Kemudian hak bermasyarakat, itu dengan modal usaha. Hak orang lain, yang kelima adalah dengan zakat, sedekah, kemudian berbagi.